Laporkan daripada seorang doktor pakar perubatan. Rupa-rupanya ada agenda tertentu. Inilah yang kita sedang mendepani isu kumpulan anti vaksin ini. Jadi saya nak pergi kepada bro Firdaus Wong, ya. Bila berdepan dengan kumpulan anti vaksin ini macam-macam hal, termasuk semalam ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat suntikan kan. Tak lama lepas tu keluar pula mula-mula cocok warna biru, lepas tu ambil warna biru cocok warna oren. La ilaha illallah. Benda-benda itu pun mereka cuba pertikaikan untuk mewujudkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Bro, komen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, terima kasih kepada Ustaz Riza dan sahabat-sahabat yang majoritinya doktor, ya. Seorang saja berada di sini. Baik. Kita pergi kepada persoalan itu, iaitu di mana kesemuanya mereka dijadikan satu teori konspirasi, satu andaian dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kebanyakan perkara ini dibawa oleh mereka yang kita namakan pada dunia kita hari ini sebagai influencer. Ya? Sebab hari ini dengan lambakan media sosial, membenarkan orang untuk memberikan komentar walaupun mereka bukan pakar. Dan berkenaan dengan influencer ini bukan sesuatu yang baru bagi kita sebagai Muslim. Kerana ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis 4026, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang tahun-tahun yang di mana manusia-manusia ini tahun-tahun yang penuh dengan tipu, dengan tipu daya. Di mana kata-kata pendusta dibenarkan dan kata-kata didustakan pula orang yang berkata benar. Manakala diberikan amanah kepada orang yang khianat tetapi dikhianati pula orang yang diberikan amanah. Dan waktu itu Nabi SAW kata, waktu itu akan wujudnya golongan ruwai bidah. Maka sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apa itu ruwai bidah? Maka sahabat Nabi SAW menjawab, ruwai bidah itu adalah orang-orang bodoh dan fasik yang bercakap sesuatu yang besar. Maksudnya, kalau kita lihat hari ini, jikalau kita ada media sosial, account, hatta kita ada 1,000 followers, 1,000 friends, pun dah boleh influencer tu. Jadi bila mereka bercakap, dia akan berdasarkan, oh, dia ni popular. Dan masyarakat kita pula, masalah dia ialah, kalau dia popular, dia ada dekat Instagram, ada dekat Facebook, dia ramai followers, mesti betul. Kalau tak, kenapa ramai orang? Jadi mindset dia begitu. Okay? Mindset dia begitu. Jadi kalau kita lihat, apa yang cuba dimainkan oleh influencer? Saya cuba bagi satu contoh yang sering mereka mainkan. Mereka kata ini adalah, apa dia? Ini adalah satu perancangan untuk melemahkan umat Islam. Okey? Pandemik ini, dia tak panggil pandemik. Mereka pandai. Mereka ini pun kreatif. Mereka panggil plandemik. Ada plan kat depan. Ya, pandemik adalah cubaan untuk melemahkan umat Islam. Okey? Sesuatu yang unik tentang agama kita ini, dia adalah bersandarkan kepada dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. No dalil, no talk. Kalau setakat andaian, teruskan dengan andaian, tetapi dia tetap bukan fakta. Dia mesti perlu didahului dengan fakta. Dan itu yang unik tentang agama kita. Jadi kalau kita lihat, ini adalah satu cubaan untuk melemahkan umat Islam. Kita pergi kepada statistik. Ada satu website, iaitu Worldometer, yang di mana mereka membuat pengiraan tentang jumlah jangkitan dan kematian kerana COVID di seluruh dunia. Dan kalau kita pergi kepada website itu, kita akan dapati 10 negara yang paling tinggi jangkitannya, top 10, saya hanya jumpa satu je. Pada tangga ke-9, negara Turki. Tetapi di atas punya adalah negara Amerika Syarikat, Eropah dan sebagainya. Jumlah kematian dalam top 10, tak ada negara majoriti Islam. Jumlah jangkitan penduduk 1 juta populasinya, tak ada negara Islam. Jumlah kematian penduduknya yang berkapasiti 1 juta orang, tak ada negara Islam. Baik. Jadi di situ, di mana pandemiknya? Tawahabul Atah.